Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman di manajemen Sriwijaya FC ini butuh banyak terobosan yang harus kita lakukan gitu kan. Terutama menggait investor, menggait sponsor dan menggait semua harus kita lakukan. Kalau kita secara konvensional selama ini kita akan ketinggalan. Nah, salah satunya kemarin saya ke Jakarta ketemu dengan Pak Gede Widyadi untuk bicara tentang apa sebenarnya untuk mengelola sepak bola. Rupanya banyak sekali yang harus kita lakukan. Kemarin juga kita juga diskusi dengan pihak GSC untuk melakukan buat museum, buat kafe dan buat merchandise. Nah, tentu itu adalah cara-cara untuk meningkatkan keuangan Sriwijaya FC dan meningkatkan value Sriwijaya FC. Nah, terakhir kita juga melihat tren ada Raffi Ahmad, ada yang lain-lain suka dengan sepak bola dan klub itu. Akhirnya kita mencoba, kalau Raffi dia langsung ke bawah mendekati klub, sekarang kita mencari public figure yang betul-betul kekinian Bang Atta Halilintar. Tentu kita tidak bisa menjangkaunya dan kemarin kita bikin status dan alhamdulillah semua netizen baik penggemar SFC yang lain-lain senang dengan keberadaan Bang Atta Halilintar kalau hadir di Sriwijaya FC. Dan alhamdulillah tadi jam siang-siang tadi kita dapat berita juga Bang Atta Halilintar merespon. Mari kita bincang tentang apa yang diinginkan oleh Sriwijaya FC. Dan alhamdulillah Sriwijaya FC sudah membuat surat resmi kepada Bang Atta Halilintar untuk bicara, dan bicaranya itu tentu kita akan menyesuaikan jadwal beliau. Mudah-mudahan Allah SWT merespon, meredoi usaha kita ini, dan Sriwijaya FC tentu butuh dukungan, doa dari para supporter untuk menjadi yang terbaik kembali. Kalau kita masih menggunakan metode-metode lama untuk membangun sepak bola Indonesia dan terutama Sriwijaya FC, kita akan ketinggalan. Untuk itu kita dari manajemen selalu akan membuat inovasi-inovasi agar supaya SFC tetap terjaga eksistensinya dan keuangan Sriwijaya FC semakin hari semakin membaik. Kita itu responnya langsung, kita melihat Atta Halilintar ini tokoh dan yang memang tren, kekinian, milenial, semua perusahaan suka dengan beliau. Tentu ini sangat, kalau bergabung dengan Sriwijaya FC, ini pasti punya daya ledak yang luar biasa. Dan kita akhirnya bikin status di IG Henry Zainuddin, alhamdulillah respon ada. Dan hari ini sore nanti sebelum buka saya akan DM beliau untuk ngasihkan surat resmi Sriwijaya FC sambil mencari juga alamat resmi Bang Atta Halilintar, dan nanti kita poskan ke surat itu. Intinya posisi apa yang layak buat beliau? Hah? Peran si atas seperti apa? Apa? Peran si atas. Ini gimana sebagai apa? Apa nanti cuman pure sponsor atau seperti apa? Nanti kan kita akan bincang. Apa inginnya Sriwijaya, apa inginnya Bang Atta Halilintar, nanti ketemu. Nah, titik temu itulah nanti akan kita sepakati. Sampai sekarang kita belum tahu keinginan dia dan keinginan kita. Kalau kita sudah bikin skema, dua skema buat beliau, tapi saya belum bisa buka karena nanti akan dipilih oleh Bang Atta Halilintar.